di tugu perbatasan. Tugu perbatasan antara Purwakarta dan Cianjur nih gue mas. Ini tugu perbatasan ini. Nah, jadi kok kita ke sana udah masuk wilayah Cianjur. Nah, cuma kita di sini masih ada di wilayah Purwakarta. Keren ya tugunya. Tugu perbatasan. Tugu perbatasan Purwakarta Cianjur. Bral Dangiang Galuh Pakuan. Ini saya enggak tahu nih artinya. Kalau yang tahu artinya boleh lo tulis di komentar. Ini mungkin bahasa Sunda ya. Galuh Pakuan itu setahu saya nama kerajaan ya. Dulu kerajaan yang di Bogor, kalau nggak salah ya. Kalau salah saya tolong dikoreksi. Cuma saya nggak tahu artinya nih. Nanti akan saya cari tahu. Cuma kalau yang tahu silakan tulis di komentar. Bral Dangiang Galuh Pakuan. Nah keren ya guys. Tugu perbatasan. Tugu perbatasan Purwakarta dengan Cianjur. Tugu perbatasan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Cianjur. Nah itu yang tugu yang sana itu Cianjur. Jadi kalau udah masuk ke sana kita udah masuk ke daerah Cianjur. Kok di sini masih ada di Purwakarta. Nah ini cuma saya nggak tahu nih artinya nih. Bral Dangiang Galuh Pakuan. Boleh yang tahu artinya tulis di komentar. Cuma menurut saya keren ya tugu perbatasannya. Keren. Tugu perbatasan Purwakarta Cianjur. Nah itu kalau dari sana itu dari Cianjur, Cikalong, Cikalong Kulon. Nah ke sini udah masuk ke Purwakarta. Jadi kalau yang mau ke Curug Waduk Cirata, Waduk Cirata atau yang mau ke Sumedang atau ke Bandung itu bisa lewat sini. Subang juga bisa. Purwakarta, Subang bisa lewat sini. Tugu perbatasan Purwakarta Cianjur.